Racunan nggak ngelihat taropo kencang nih, ninjarernya keras. Ini nih udah dipasang kruk asnya. Jadi target mau berapa HP bang? 4. Yuk langsung kita porting saja guys. Ini bloknya baru loh ini. Oke guys, balik lagi di sini tentunya dengan saya di channel Para Punauli. Hari ini kita udah bangun di hotel kita guys sekarang. Set berantakan banget guys. Gini kalau cocok nih. Gile. Apa? Gak usah lah. Gak usah lah. Kita hari ini mau ke Techno Tuner mau ngelihat Ninja RR nih. Indah banget pemandangannya guys. Mantap kali pemandangannya. Nginap di hotel guys, mantul. Kita bakal ngelihat Ninja RR hari ini. Mantap. Sabar guys. Oke, let's go. Kita ke Techno Tuner. Yo guys, kita udah nyampe nih. Kita suruh masuk dulu. Yo, masuk. Kita udah bawa Akang MP dan Bagus, kita racunin mereka ngoprek 2 tak di Techno Tuner guys. Mantul. Kita tutup lagi gerbang ini. Kita udah nyampe Techno Tuner. Kuy guys. Ayo guys, keluar guys. Waduh. Nice. Mantap tuh. Kuy. Kita berkabar dulu sama kokonya, Kohan. Nih. Ini bahan. Ini motor kita nih. Nih. Oh, itu motor. Ini motor kita deh. Enggak, emang bawaan dari Cungkring gitu. Ini yang suruh gue coba ini. Ini berapa HP? 46, 45. Ini kan sama kayak Ninja punya Den Bagus, bukan? Betul. Bukan. Betul. Ganti bodi kayak gitu ya. Bagus ya. Ini nih, mantep kan? Racunan. Udah beli punya gua. Racunan ya? Belum mau beli ini tuh. Enggak, punya gua ini udah. SS-nya belum naik toh? SS. Belum. Belum ya. Masih porting lah nanti, porting memorting di bagian pistonnya. Yo guys, ternyata kohannya masih belum datang nih. Kita sekalian lihat aja dulu. Itu. Mana? Aprilia apa mah? Aprilia. Ngeri ya guys. Ngeri. Tak kayak gitu lah bikin tuh. Ini awalannya bisa ngalahin Mogi ini lah. Pasti ya. Online gitu. Online. Tak online cuy. Panjang. 45, 46. Itu sama. Sama. Kalau punya kita sama kayak yang hijau ini. Nih. Iya, 42 43. Di bawahnya dikit lah main. Iya kali. 32 kan. Ini kayak kita tadi guys, kita bawa mantul nih guys. Mereka keracunan nih Den Bagus. Keracunan enggak ngelihat taropo kencang nih. Ninjarernya keracunan enggak? Karena gua lebih mengutamakan full modif, gue lebih keracunan modifnya guys. Modifnya dulu? Iya. Wah kalau gue kencangnya dulu sih, baru gue modif kayak gini. Gila modifnya. Percuma dong kalau ganteng tapi gak kencang. Tapi anjir, gue lebih suka modif ya guys daripada kencang. Emang? Gue bakal modif dulu nah, baru kencang. Tapi ini paten banget ya modifannya. Gila ini. Bersih nih guys. Set, dah mantep lah pokoknya. Ini yang ngalahin Aryansa nih guys, Street Race Ancol. Jauh ya. Kalau jauh Aryansa tuh pakai ini lagi yang ganteng. Ini spek sentul nih. Mana? Spek sentul mah yang di dalam atuh. Ini oh begini. Sebenarnya sentul. Oh ini. Yang buat balap kali kalau road race-nya. Iya, ini kayak spek sentul. Bannya aja ban anti air, Bang. Ban hujan. Iya. Wet race. Kalau drag-dragnya mah di dalam. Di dalam ya. Ini juga drag-dragnya cuma yang intinya di dalam. Ini bahan. Kita sambil nunggu Kohan ya. Pada keracunan lo lihat tuh. Nah, keracunan nih. Nah, dia bagus nah. Ini HP asal naruh aja nih guys. Oke guys, kita lanjut sampai ketemu sama Kohan ya. Kuy.
Nah iya guys, ini mesinnya nih. Nah, biasa kok para YouTuber terkenal nih. Yuk balik lagi guys, tentunya di sini mau ngasih tahu info game gacor lagi guys ya. Pokoknya kalau kalian nyari info link gacor di mana lagi kalau bukan di Pragmatik 218. Pokoknya ajib, mantap ger. Mainnya gimana mainnya? Mainnya bet-nya kecil-kecil dulu, jangan napsuan. Pokoknya kalian harus berusia 21 tahun ke atas dan jangan napsuan, intinya pokoknya mainnya. Sini kita lihat dulu. Bet-nya yang kecil-kecil aja guys nih. Kita gedein volumenya dulu ya. Nih. Bet-nya kecil-kecil aja dulu. Jangan terlalu napsu guys mainnya. Woi, ada kali 250 nih, cuy. Boleh langsung sensasional dong. Mantap. Pokoknya kalian kalau mau main klik link yang ada di pin komentar. Pokoknya ngajok banget linknya. Kuy. Ini nih udah dipasang krukasnya. Jadi target mau berapa HP, Bang? 42 ya kok? 42. Boleh. Kecil gini ya, tapi dapat 42 HP. Mesinnya. Hah? Tadi ini baru diapain, Bang? Kenapa? Ini baru diapain nih, makin ditutup gini. Biar gak debu masuk aja. Oh, biar gak debu masuk. Mantap, guys. Tapi rasio jadi dimainin kok? Udah. Berarti tinggal si bloknya? Tinggal blok. Porting. Tinggal proses porting. Gimana Anda berminat dan bagus? Ah, Kang MP dia katanya mau full spec. Full spec. Nih kalau kita racunin dia, tanyain aja lah langsung kokonya sekalian. Biar kita rekam juga nih speknya kayak gimana. Oh, iya katanya ada paket-paket speknya kok ya? Iya. Dari paket yang paling rendah berapa kok? Yang paling rendah itu 30, ada 35 HP, ada yang 37 HP ada. Oh. Nah 35 HP itu kira-kira budgetnya berapa kok? Itu kalau di luar spare part ya, iya. Sama knalpot sekitar 6 juta, 5 sampai 6 juta. Oh, 6 juta. Kalau 35 sama 3? 37. 37 berapa? 37 sekitar hampir 12-an. 12-an ya? 11 sampai 12. Oh, itu yang digarap apa ini? Kalau yang 37 itu ganti kerkas. Kerkas tuh. Porting ya ini. Nah, terus porting block, dapat karbu KX, PWK KX 28. Iya mas, soalnya budget 12-10an kok. Jadi 37. Tapi kemarin pas di itu katanya budget 40. 45, iya, 45 juta katanya. 45 juta HP berapa kok? 45. HP-nya 45. Bukannya itu ngomongnya kemarin. Enggak, motornya buat harian kok, buat harian cocok gitu. Nah, ini buat harian. Harian ini. Emang. Harian ini. Bisa kok. Harian. Oh, 42 HP buat harian. Dengan touring. Wah, berapa? Habis berapa? 38. Habis berapa kok? 38. Iya, sekitar 38. 38. Bisa buat harian. Aduh, enggak. Ini aja lah. Samain aja lah, di atasnya lah. Bensol. Nanti enggak ada lawannya nih. Enggak ada lawan ini, Pak Robo. Ntar enggak ada lawannya gimana nih? Masih ada RC. RC. RC kalah kalau 100 meter. Iya, tarikan awal berarti ngejambak banget ya. Iya. Kalah kayaknya RC lu nih. Yang ini. Kalau 100 meter tapi ya. 100 meter. 37 HP. Berarti kalau RR itu HP-nya berapa originalnya? Originalnya? 25, 26. Berarti naik 10 HP ya? HP 10. Wah, 10 gede tuh. 10 gede ya. JTEC juga 10 naik ya. JTEC 10 HP. Habisnya tahu sendiri. Iya. Dapat moge sebelah. Jadi kisaran 11 kalau enggak 12 kok ya? Iya. Itu udah dapat knalpot? Udah. Tapi kan lu udah kenal tuh. Di luar spare part ya? Spare part apa itu? Misalnya kalau bloknya udah rusak ya itu di luar. Oh, kalau di luar. Oh, aman sih kita bloknya. Jadi pengerjaannya berapa lama kok? Kalau untuk yang mana nih? Yang 37 HP. Kalau itu cepat, kalau di berapa cepat itu sekitar semingguan. Semingguan. Bisa lah, coba kita lihat berapa selesai dulu lah. Ini berapa hari lagi kira-kira? Ini kayaknya akhir minggu udah bisa gaspol. Si sibuk mulu kok nih. Oh, sibuk mulu ya karena kemarin kesentul, ntar besok sentul lagi. Aduh. Oh, balap mulu ngeri. Sibuk mulu. Sekarang nih porting nih kok.
Iya. Kalau porting bisa direkam nggak dikit-dikit? Boleh. Boleh direkam guys. Set. Porting. Kita lihat proses portingnya. Kita yang murah-murah aja lah. Ah, suhu masa yang murah. Nanti kalau masa kalah sama ini newbie. 37 HP bisa digedein lagi ya? Bisa. Bisa, bisa. Nah, kalau keracunan kita gas lagi lah. Boleh lah. Ini ganti enggak ya kalau 35 HP? Kru kas gini. 35. Itu yang 37 ganti. 37 ganti. Ganti ya? Ganti. Ini yang bikin. Kukut. Bukan, ini kititi. Di atasnya. Berarti kayak karbu juga ya? Karbu. Karbu. Betul. Alhamdulillah, udah bulat nih mesinnya nih. Kalau lemparan itu gimana? Karbu lemparan 52 gitu. Lemar paling mentok 30, 31. Oke kawan-kawan, ini udah bulat ininya. Bagian crankcase-nya udah di situ khas. Mainin ini gear. Rasio gearnya dimainin. Udah pokoknya ini udah beres bagian bawahnya nih. Terus kita waktunya porting polis. Porting si Koko udah di sono. Kita bakal porting untuk spek kita. Yuk langsung kita porting saja guys. Ini bloknya baru loh nih. Bloknya baru guys, langsung di porting sama Kohan. Tulang. Ini lagi ngukur dulu nih. Ini asisten mekanik nih. Yes. Dan bagus. Lagi ngukur dulu guys. Ini baru porting ini. Ini belum. Apa bang? Bloknya banyak. Gua dong yang porting. Iya. Biasanya morting gua, Bang. Morting. Lu ge sama kan morting cewek. Porting cewek. Diukur dulu, diukur. HP-nya Akang bukan? Penonton. Oke, penonton kita mau lihat proses porting. Porting polis bloknya di Parose. Tulang sih lagi. Tulang. Ini ada nama nggak ini? Gak ada nama belum buat si. Belum. Belum ada. Belum ada. Si Pano mending. Tuh. Ini motor-motor balapnya. Gak tahu, enggak kayaknya. Nah,
Nah guys, dan sekarang kita waktunya pulang ke rumah ya. Dan tadi tuh udah kalian lihat prosesnya, proses porting. Tapi kalau untuk proses porting crankcase-nya nggak kita liatin guys ya, karena memang kita pas datang udah kelar semua, dari bearing, terus dari crank as, dari porting crankcase tadi, terus dari main ratio gear, dan tadi yang kalian lihat prosesnya itu adalah porting si headnya guys, sama si bloknya gitu deh guys. Dan udah kelar semua, tinggal mungkin di next video kita bakal kesana lagi untuk melihat proses pemasangan klub semua ke motor Ninja RR kita guys. Bakal Ninja RR terkencang kayak ini nih, buat ngalahin Akang MP dan Bagus dan yang lain lah, yang terkencang di Bekasi, Cikarang, Kerawang. Kita bakal tes-tesan guys, tapi bukan buat balap-balapan duit ya, buat tes-tesan aja, iseng-iseng aja guys, buat kita tahu seberapa besar potensi motor kita itu dengan budget segitu. Budgetnya ya sekitar 40 juta guys, kalau punya kita itu habisnya 40 juta. Mungkin di next video kita bakal rinciin apa aja sih yang 40 juta itu di 42 HP gitu deh. Sebenarnya ada lagi tuh yang di atasnya spek. Itu spek 45 HP. Cuma itu udah rawan banget buat harian guys. Udah kayak gimana ya? Apalagi bensinnya udah pakai bensol. Aduh, pakai bensol susah banget nyarinya guys di Kerawang. Makanya kita yang full spek tapi masih bisa Pertamax turbo gitu deh guys. Artinya kompresinya diturunin lagi. Akhirnya, dan itu kira-kira tuh estimasi dapatnya 42 HP, 43 HP gitu deh guys. Tapi segitu sih udah bisa ngalahin Ninja 2.5, CBR 2.5, JTEC 25R udah bisa kita kalahin pastinya. Tapi kita bakal coba dulu guys, baru kita bilang fixnya bisa ngalahin JTEC atau CBR 2.5 atau Ninja 2.5. Oke? Jadi mungkin di next video kita bakal pasang si mesinnya full ke si body motor ninjanya guys, dan kita bakal dyno, dan kita bakal bawa jalan Indrayan dan lain-lain sama kayak si Pana. Oke, okay? Jadi see you next time, see you next video, bye bye.